Seiring dengan adanya seorang siswa SMA Negeri 1 Mejayan terindikasi positif COVID-19, tim medis dari Puskesmas melakukan tracing terhadap teman dan guru siswa kelas 12 tersebut. Dari 57 orang yang dites cepat antigen, 14 siswa diantaranya tercatat positif. Tim Satgas COVID-19 dari Puskesmas Mejayan mendatangi Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Mejayan Senin siang. Tim langsung melakukan tracing terhadap teman siswa yang sebelumnya dilaporkan positif COVID-19. Sebanyak 58 orang yang terdiri dari 53 siswa dan 4 guru. Satu persatu, siswa dan guru dilakukan tes cepat antigen. Mereka merupakan teman sekelas dan guru dari pasien sebelumnya yang ditetapkan positif. Tes cepat antigen juga dilakukan terhadap teman pasien yang sempat kontak erat. Dari puluhan orang yang diambil sampel antigennya, ditemukan sebanyak 14 orang positif antigen. Pihak Satgas COVID-19 Puskesmas Mejayan merekomendasikan kepada pihak sekolah agar siswa-siswi yang terindikasi positif agar menjalani isolasi mandiri dan menjalani tes lanjutan atau tes PCR. Sedangkan terkait kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Ya, tadi laporan sementara itu ada 14 yang apa terdampak itu dari hasil PCR atau antigen dari antigen. Terus nanti langkah kebijakan dari pihak sekolah bagaimana? Langkah kebijakan otomatis anak-anak yang terdampak itu kita carakan untuk isolasi mandiri dulu. Sekaligus saya juga masih menunggu masukan dari dinas kesehatan, Puskesmas Mejayan seperti apa nanti tindak lanjutnya. Kita ikut aja nanti dari dinas kesehatan. Untuk PTM ini nanti bagaimana Pak? PTM kita tetap seminggu kita nggak masuk, karena di peraturan itu kalau di bawah 5% masih diberi waktu 5 hari lah untuk apa itu off-nya, baru boleh masuk lagi. Itu pun juga sesuai dengan apa masukan dari gugus COVID pertama. Diketahui sebelumnya, salah seorang siswa SMA Negeri 1 Mejayan kelas 12 tempat melaporkan diri kepada pihak sekolah bahwasanya dirinya positif COVID-19. Selanjutnya, pihak sekolah memberlakukan pembelajaran secara daring. Tova Pradana, JTV, Madiun.